Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara menyembunyikan nama SSID WiFi modem yang kita modem atau router access point yang kita gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Tenda F3, model F3 di sini hampir sama sebenarnya dengan settingannya, dengan TP-Link maupun bawaan dari IndiHome maupun Speedy hampir sama, cuma login atau tempat dari apa WiFi hiddennya aja yang beda. Di sini langsung aja, kalau kita menggunakan Tenda F3 langsung aja ke wireless setting, lalu di sini file name, security mode, wifi password, security mode. Kalau file name-nya di sini saya sembarang aja, jadi tidak perlu diperdebatkan. Terus wifi passwordnya saya bikin standar. Terus yang terakhir yang dan yang paling penting kita centang head wifi. Nah, di sini ada keterangan, jika network incident your phone or tablet cannot scan the wireless, mah menghilang. Saya login kembali aja dulu. Nah, ini sudah login lagi ya. Ini ada bantuannya. Jadi jika network disembunyikan, maka handphone maupun tablet tidak dapat men-scan sinyal wireless dari WiFi atau dari WiFi router maupun modem yang kita gunakan. Jadi tidak bisa di scan kalau di hidden seperti ini. Itu nanti saya akan lanjutkan di tutorial selanjutnya bagaimana cara mengkonekkan ke WiFi yang di hidden SSID-nya. Jika sudah, lalu kita tinggal klik OK dan router akan restart. Kita tinggal login aja ke WiFi name dan password yang kita gunakan. Jadi yang terpenting di sini di tutorial kali ini yang terpenting adalah kita harus mencentang head WiFi, menyembunyikan WiFi di sini. Kita harus centang lebih dahulu baru kita klik OK. Tidak ada pengaturan yang lain. Kalau kita sudah membuat umpamanya sudah menyeting WiFi jadi WISP atau jadi access point maupun yang lainnya yang menggunakan fasilitas wireless, inilah intinya. Kita tinggal klik atau mencentang hidden WiFi di sini, head WiFi di sini untuk menyembunyikan WiFi, lalu OK. Oke, selesai, sudah. WiFi kita tidak akan terdeteksi. Kalau di scan, tidak akan terdeteksi. Untuk cara mengkonekannya jika WiFi-nya terhidden, saya akan lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.